diusulkan oleh DPD atas evaluasi terhadap atas nama presiden. Jadi sekali lagi bahwa kejadian ini hanya salah satu saja dari rangkaian proses yang sedang kami evaluasi terhadap atas nama. Katakan bahwa nama tersebut diusulkan pemberhentian baik sebagai kader maupun anggota. Surat pemberitahuan kepada atas nama tersebut melakukan rapat internal di pimpinan DPD. Jadi tidak menunggu kepolisian? Ya, tidak menunggu. Atas nama pimpinan DPD kami menyampaikan tidak sebagaimana mandat dari pimpinan gitu keluar keputusan tetap dari DPP. Namun ya, dia masih dalam posisi sekretaris begitu. Bahwa kejadian hari ini dalam sebagian dari proses yang sedang kami melalui 10 Januari atas nama tersebut sudah diusulkan status struktur dan kedudukan anggotanya. Yang lalu kami terus melakukan evaluasi dan puncaknya hari ini mohon doa dari teman-teman semua. Semoga termasuk undang-undang darurat begitu ya. Maka partai konsisten untuk tidak melakukan pendampingan hukum. Dasarnya artinya kami ingin memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait artinya inisial DR ini terkait narkoba, supaya pemberitaan tidak simpang siur. Kami meluruskan dan kami sangat-sangat mengharamkan hal-hal di mana yang dilakukan saudara DR ini. Pak, itu infonya masih menjabat sekretaris atau masih kan udah diberhentikan, Pak? Jadi gini, ini hanya rantaian aja. Proses sebetulnya udah lama. Satu bulan yang lalu hanya kan SK dari DP dan DPP. DPD yang semua SK itu, SK pemberhentian dari semenjak satu bulan yang lalu, inisial DR ini udah tidak menjabat lagi sebagai sekretaris DP Cilegon. Hanya kebetulan pada hari ini sekalian kita akhirnya kumpul, saya jelas dan sejelas-jelasnya karena kita mau artinya kenapa dasarnya kita belum pada tahu masalah saudara DR ini bukan sekretaris Demokrat karena SK menunggu SK. Itulah yang nanti dasar hukumnya. Pak, untuk tindak selanjutnya seperti apa, Pak? Yang pertama tadi sudah saya katakan dari awal, urusan ini kita tidak ada toleransi. Kita tidak akan menunggu bantuan hukum, tidak akan melepas, silakan ada proses segala hukum secara profesional, karena kami sangat-sangat mengharapkan itu. Jadi intinya itu udah dikeluarkan ya dari sekretaris? Udah, tadi saya katakan hanya kita menunggu SK resmi aja. Jadi sudah kita keluarkan dan sudah tidak aktif. Hanya kemarin ada yang mengatakan bahwa hanya setiap kami komunikasi karena dasar hukumnya tidak ada, SK-nya belum keluar, itu aja.